Yes. Yes. Karena kayak banyak sampah gitu loh, jadi kayak banyak potongan sayuran-sayuran gitu. Oh, beli di sini dijual lagi. Iya. Nah, kok bisa gitu, Kak? Iya, makanya kan aku bilang sabotase nih, jangan-jangan. Kita udah nyampe di Halim. Ini ibu-ibu mau coba trade. Push. Push. Cepat apa sih? Tapi kita enggak tahu di tempat ini mana. Coba dulu ya. Kita lihat dulu ya. Yuk. Besi. Ngapain tasmu masih? Ya, biar disiplin. Indonesia punya dia. Inilah saking sambil melihat CEO-nya udah kirim tiket kita. Tinggal apapun tersukai di area stasiun. Cewek pribadi, Kak. Ini khusus untuk BBA, bunda-bunda atlet. Edisi. Udah ganti BBM, bunda-bunda mefet. Hardang. Hardang aja, Bu. Iya. Kan enggak ada, tapi bisa foto di sini juga, guys. Iya, bagus. Ini baru pertama kali. Mudah-mudahan enggak ada orang nanti di sini. Kan Meli di sini. Jadi bisa pindah-pindah. Ini yang pertama kali. Ayo. Koin aja gak jatuh, Kak, cobalah. Iya, bener-bener. Coba kita lihat berapa menit sih. Gimana? Sekarang jam berapa? 8. Coba kita lihat kita nyampe jam berapa. Ya. Artinya udah berakhir, selesai. Harus berakhir. Selesai. Jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan, silakan hubungi dulu kami yang bertugas pada perjalanan. Terima kasih. Ini nyampe, aku belum siap-siap. Ayo, 9.12. Intercity. Jadi ganti bukan yang cepet. Berangkat 2 menit lagi. Tadi first class. Habis itu mau ke Bandungnya naik tren, enggak dapat tempat duduk. Harusnya dipikirin loh, ini kan kapasitasnya mereka tahu gitu. Kayak mudik kan?
Kak, mau mudik-mudik. Ini pengalaman baru. Pertama, betul. Iya pertama. Karena kalau dari Google Maps, kalau naik mobil dari situ 50 menit ke tengah kota Bandung. Faster. Tapi kalau naik kereta cuma 20 menit. Iya. Ya, kita mau ngirit-ngirit waktu tadinya. Iya. Mari kita belajar. Gak apa-apa. Belum pernah ngerasain mudik begini, ya, Bu. Antri-antri cuma anggap aja ini mudik. Belum pernah. Oke. Okay. Ah, ini. Mendingan di belakang aja. Eh, udah belakang. Udah belakang aja. Boleh. Yuk, masuk. Makan cireng nih di Bandung. Putri. Di antara kita ada yang belum pernah makan cireng. Apa ya kemarin aku kasih dia makan, dia belum pernah makan juga. Apa? Ikan lele. Ikan lele, iya dia belum pernah. Dia makan di tempatku. Ada lagi, banyak. Kami sampai ketawa-ketawa. Ayo loh, nah sekarang kita suruh dia makan cireng. Ayo, besi. Ntar dulu, apa dulu rasanya? Rasanya tepung. Kanji, sama. Iya. Pernah makan. Yang pernah aku bawa ke lapangan itu loh. Yang ujung-ujung dibawa Mas Rio. Mas Rio kan? Ya, dia belum. Dia enggak. Ini enak banget. Enak loh. Besi. Coba kamu bilang yang digini-gini itu loh, yang malah kan ditarik-tarik. Ini tepung tapioka ya? Pohon ya? Tapioka. Jadi ini mozzarella Kak Arifan lokal. Mozzarella Kak Arifan lokal. Oke, Pak. Coba. Coba dikit. Enggak kalau enak. Bakwan kamu suka. Cireng, aci digoreng. Ya betul. No, aci ya. Tapi aci. Aci itu bagian dari tepung-tepungan. Tepung-tepungan kan, Ji. Enggak pedes. Nah, ini masih. Kalau bahasa Sunda teh dari aci dangder ieu teh. Apa? Dari aci dangder. Kenyal-kenyal gitu. Kalau ada lagi kalau misalnya ada yang bagus bikinnya dia sampai mekar gitu. Ada cimol, mau tahu cimol? Apa? Aci dicocol. M-nya mana M ya? Aci di mall bisa nggak? Di mall. Apa coba di mall? Aci di ke mall. Benar. Iya. Oh, di ke mall. Iya. Ke mall itu apa artinya? Aci di ke mall. Ke mall artinya? Bukan itu punya. Punya. Bukan ke mall. Bukan pergi ke mall. Punya. Nah bahasanya mereka berarti. Sundanya. Iya. Oh, ini kan cireng, aci digoreng. Kenapa cilok, aci dicolok. Iya, kan punya bab, ibu kan suaminya Sunda, kan suka disingkat-singkat kan? Suami saya nggak pernah ngomong Sunda sama saya. Saya udah 23 tahun rata-rata sama dia ya. Ini kan 16 apa, tahun. Apa yang dikasih taunya itu, Besi? Jomro, misro, kan itu Sunda. Apa coba? Jomro, misro aku tahu. Apa? Aku tahu misro. Amis di jero. Amis di jero. Iya. Jomro di jero. Jomro ancam di jero. Ah, tuh di jero itu maksudnya apa sih? Di dalam. Di dalam. Jadi jangan dikasih di dalam. Sunda, kan? Bu, amis itu gula ya? Apa amis? Amis tuh amis apa? Bau apa? Iya, manis. Bukan bau. Amis itu manis. Manis. Oh, bau. Bau. Ibu. Ini lebih parah nih. Enggak, dia sebenarnya Sunda. Tapi sudah ini juga KTP. Dia kan Bandung. Banten. Nah, bukan. Kan soalnya Banten. Iya, kami yang sering banget ke Bandung kenapa? Jadi kalau langsung ke Bandung jadi orang Sunda. Lu pikir nyamperin mamanya kayak nyamperin papanya kan perayaman nih, perayaman. Oh, dia ternak di sini. Oh, ala. Amis udah dibilang amis lo. Amis ya bau. Emang itu bau. Karbita nih, Sunda manis. Gimana? Rasa cireng. Gimana? Habis enggak masih bisa dimakan kan? Ini dimakan sama sini. Oh, dimakan gitu. Makan sebelah doang sih mainnya. Enggak doyan bala-bala. Kenapa bakwan itu dibilangnya bala-bala? Karena kayak banyak sampah gitu loh. Jadi kayak banyak potongan cairan-cairan gitu. Iya. Emang bala-bala. Bala itu.
Bala itu kayak sampah, bala itu kayak banyak sampah gitu. Itu bahasa Sunda juga. Oh, bener dia. Kok kamu ketahui? Bala itu tapi enggak tahu ya. Soalnya kalau di aku bala itu jadi enggak menarik makanan itu loh. Enggak menarik makanan itu karena menurut dia kayak sampah. Jadi enggak menarik. Bayang kalau kayak di aku ya bala apa sampah itu bala. Ini bala amat sih jualan kan gitu loh. Jadi banyak sampah amat, kotor amat. Gimana kalau berantakan kali maksudnya kan dia Sunda. Bala dia kan kayak berantakan dia berantakan. Iya, iya, pokoknya bala itu kalau dia aku tuh ya jadi ngomong kayak berantakan maksudnya. Oh, bala-bala itu berantakan-berantakan sayurnya berantakan di dalam. Iya. Agak serem kalau bilang sampah tadi. Nanti dia wujud dia. Agak langsung serem. Semua yang pesan kopi ganti minum. Kalian tadi yang minta kopinya sedikit aja gitu. Berarti misinya cari kopi yang enak. Kopi sejiwa. Oke, kopi sejiwa abis ini. Ini kenapa? Terlalu apa? Itu. Di mana, Mbak? Ini masih minyak kurang, ekspresi kurang. Tapi nanti masih ini. Satu, dua, tiga. Kurang greget, kurang greget. Dapat, kakak. Cari bakso di Bandung kalau enggak makan apa bakso kayaknya enggak sah. Cuangki. Di mana tempatnya? Belum buka di sana yang tadi Serayu. Oh gitu. Jadi diantarinnya ke sini. Diantar saya antar ke sini. Ini pusatnya Suwater di Serayu, perlu. Sini jual lagi. Oh, beli di sini dijual lagi. Iya. Nah, kok bisa gitu, Kak? Iya, makanya karena bilang sabotase nih jangan-jangan.